saya. Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur. Lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Gimana pemirsa? Otan gak kalah kan sama Ojan? Maksud Otan sama Master Mentalist Deddy Corbuzier. Jika Anda mendengar suara tepukan seperti ini, maka Anda akan terbangun. Satu, dua, tiga, bangun. Ayo bangun. Waladalah. Ternyata dia tidur beneran pemirsa. Gagal deh hipnotis Otan. Sally, mau lihat ayam di hipnotis? Hah? Hipnotis gimana, Pak De? Nah, teman, katanya ayamnya mau dihipnotis. Sally penasaran nih. Teman-teman di rumah juga penasaran, kan? Kalau mau tahu jawabannya, jangan kemana-mana ya. Karena jawabannya ada di akhir semen ini. Gamelannya enak juga ya teman. Tapi dalam rangka apa sih? Kok ada musik gamelan segala? Halo Otan, nama saya Agung. Hari ini saya yang akan menemani kamu. Ada lomba seru loh hari ini. Mau tahu? Ikuti saya terus. Kira-kira lomba apa ya? Kalau lomba makan kerupuk sih, Otan juga mau ikutan. Ah! Kayaknya ini deh para pesertanya. Tuh lihat, pada bawa ayam semua. Hah, lomba ayam sap-sap. Kalian yang di rumah pasti banyak yang belum tahu kan apa itu lomba ayam sap-sap? Atau malah baru kali ini dengar? Biar nggak makin penasaran, kita langsung lihat aja yuk. Gitu ya. Wush, wush. Wah, wah, wah. Udah kayak burung aja ya. Ayam yang ikut lomba sap-sap biasanya jenis ayam persilangan antara ayam kampung dan ayam kate, teman. Sehingga bentuknya relatif kecil seperti ini, teman. Lomba ayam sap-sap sendiri rutin digelar setiap tahun. Nah, itu dia, Tan, lombanya. Lomba ayam sap-sap itu lomba ayam terbang yang dilempar dari atas perahu di tengah laut. Seru, kan? Iya, seru, Gung. Siapa sangka ya kalau ayam bisa terbang sejauh itu? Iya, Tan, aku juga mau coba lempar ayamnya dari atas perahu. Lihat aksi aku ya. Teman, kita sekarang lagi ada di Situbondo, Jawa Timur. Tepatnya di Pantai Pasir Putih. Disinilah lomba ayam sap-sap kerap digelar. Sap-sap sendiri berasal dari bahasa Madura yang artinya terbang. Nah, ini Tan. Saya mau nyoba lomba ayam sap-sap. Ini dia ayamnya. Boleh juga ayam kamu terbangnya, Gung. Jarak dari perahu ke pantai sih biasanya 100 hingga 150 meter, teman. Lumayan, kan? Saking jauhnya, ada beberapa ayam yang gak sampai pantai dan terpaksa nyebur ke laut seperti ini. Kasian juga ya. Otan mau pamit dulu ya, soalnya udah janji nih sama teman.
katanya mau nemenin Otan ke kontes ayam serama tingkat nasional di Surabaya ini. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada namanya. Ada petang sekarang. Kondisi apa? Ali, kami untuk lanjut. Mami, Saiko, Bangil, dan Afrodit. Jangan menyebilang. Jadi refleks nih ikutan joget juga. Tarik, Mang. Kalau diperhatikan, ayam serama ini mirip ayam kate ya. Badannya kecil banget. Mungilah pokoknya. Walau sama-sama kecil, tapi ayam kate sama ayam serama adalah jenis ayam yang berbeda. Ayam serama punya ciri yang khas, teman. Yap, benar sekali. Ciri tersebut adalah dadanya yang membusung seperti ini. Sampai-sampai kepalanya hampir menyentuh ekornya. Wah, 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 lucu ya. Mulai dari sekarang. Makanya, nama lain ayam serama adalah si ayam sombong. Apa benar sobat Totan yang satu ini beneran sombong? Tak kenal, maka PDKT. Maksudnya, tak kenal, maka tak sayang, teman. Kita langsung kenalan aja yuk sama si dada busung yang satu ini. Ayam serama ternyata asalnya dari negeri jiran Malaysia, teman. Bahkan ayam jenis ini umurnya masih sangat muda, baru 30 tahun. Si kerdil ini baru muncul pada 1988. Ia hasil persilangan antara ayam sutra dan ayam kate Jepang. Dibanding ayam kate, ayam serama ukurannya jauh lebih kecil, teman. Yang dewasa beratnya hanya kisaran 300 hingga 500 gram dengan tinggi 15 cm. Nggak heran, banyak yang menyebut kalau ayam serama ini adalah jenis ayam terkecil yang ada di dunia, teman. Wow! Terus, kenapa jalannya bisa tegak begitu ya? Ternyata ini berkaitan dengan bentuk tulang belakang si mungil ini, teman. Tulang punggung serama sangat pendek dan bentuknya tegak ke atas. Sehingga hal ini memungkinkannya berjalan tegak, teman. Di Indonesia, si boncel ini termasuk ke dalam ayam hias. Peminat ayam serama di tanah air lumayan banyak loh. Lomba-lomba juga rutin digelar, baik kontes ayam serama tingkat lokal maupun nasional. Seperti yang kontes nasional yang sekarang sedang gelar di Surabaya ini. Pesertanya datang dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari Bandung, Jogja, hingga Makassar. Dalam lomba selama 1,5 menit ini, hal yang dinilai adalah kecantikan atau kegagahan si ayam. Mulai dari jengger yang masih tegak lurus, bulu ekor yang menjuntai ke belakang, hingga tentunya dada yang busung ke depan. Nah, musik yang menghentak ini ternyata tujuannya untuk memancing agar dada si serama bisa membusung. Makin sombong dan membusung, makin baguslah nilainya. Ini kontes kecantikan atau adu sombong sih sebenarnya? Nah, yang penting sih, jangan sampai si mungil ini keluar dari meja. Sebab dia akan langsung digugurkan oleh juri. Selain itu, supaya seramanya bisa tampil maksimal, peran pemilik juga sangat diperlukan. Teriakan demi teriakan, juga bunyi-bunyian dari benda yang dibawa empunya si ayam, tak lain supaya seramanya bisa tetap fokus. Iya Raka, Harry alias heboh sendiri ya. Oh iya Raka, ikut Otan yuk. Otan mau lihat perawatan ayam seramanya nih. Kalau mau ikut lomba itu seperti apa? Berangkat! Om, om, lagi ngapain nih? Iya ini lagi ngerawat ayam. Oh, bagus ayamnya. Iyalah bagus, orang ini ayam juara. Om, dari kecil dadanya sudah begini, Om. Iya, ini ayam serama, Raka. Jadi ayam ini emang dadanya membusung. Oh, begitu. Makanya disebut ayam gagah. Oh. Ayamnya suka binaraga sih. Wah, iya ya benar. Tuh lihat, ternyata anakan ayam serama yang umurnya baru 1 bulan saja, dadanya sudah membusung, teman.
Ini sudah membusung kan? Iya. Lihat ya. Taruh di meja. Membusung atau tidaknya si ayam sangat tergantung pada indukannya, teman. Pada ayam serama, jantan bisa mengawini beberapa betina sekaligus. Biasanya sih hingga 3-4 ekor betina. Beternak ayam serama cukup mudah kok, teman. Asal masing-masing pasangan diberi kandang seperti ini, dijamin ayamnya akan bertelur. Si Poci Serama Surabaya ini misalnya, total ayam seramanya ada hampir 100 ekor. Wih! Nah, beda lagi kalau mau ikut lomba. Perawatannya harus khusus. Mulai dari makanan harus diperhatikan. Selama 1 minggu jelang lomba, jatah makan justru dikurangi. Tujuannya agar ayam tidak kegemukan. Kasih jamu, sehari 1 kali juga perlu. Kalau Mas Agung, biasanya kasih jamu ginseng yang sudah berbentuk kapsul seperti ini. Nah, yang terakhir tentu saja latihan. Ayam serama cenderung dadanya akan makin membusung saat dia kaget. Semakin kaget, semakin sempurnalah busungnya Sobat Otanya satu ini. Makanya, pemilik ayam kalau pas lomba berisik banget kan? Tatan, aku juga bisa nih busungnya tuh. Iya deh, iya. Kamu bisa aja nih, Raka.